Berapakah kuatnya orang Melayu boleh menentang Inggeris dan berbagai-bagai. Tapi perkara itu tidak jadi halangan dan kami pada masa itu adalah bekerja semata-mata kerana bangsa, negara dan agama. Merdeka! 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 Revolusi Kebangkitan Rakyat berlaku apabila hasil bumi tanah Melayu dieksploitasi oleh penjajah. Semangat kebangsaan bercambah setelah anak watan mulai sedar betapa lemahnya tiang politik dan ekonomi negara apabila hidup bertuankan kuasa asing, rakyat di garis kemiskinan ibarat merempat di bumi sendiri. Pahlawan negara inspirasi bangsa berdaulat. Nadi perjuangan mereka tiada galang ganti demi ibu pertiwi. Selagi nyawa di kandung badan, tetap berjuang hingga ketitisan darah terakhir. Temadah ini berasal dari Kuala Kurau. Lahirnya pada 28 Disember 1914. Tarikh lahirnya juga sebenarnya ada beberapa tarikh yang dicadangkan ataupun diketengahkan menurut pekaji-pekaji sebelumnya lah. Antaranya menurut Leonard Mendelssohn, dikatakan sekitar 1924. Begitu juga yang dikatakan oleh Profesor Ramlah Adam pada tahun 1924. Jadi tarikh spesifiknya atau tarikh betulnya tidak dinyatakan. Jadi daripada kajian saya dan juga apabila dapat disahkan oleh anaknya, jadi kita ambil kira pada 28 Disember 1914 itu tarikh lahirnya. Dan beliau merupakan anak pertama kepada pasangan Ibrahim Rashid dan juga Kesum binti Abdul Kadir Sheikh Abdul Kadir Jalani. Jadi Timarah dibesarkan dalam kelompok orang yang mementingkan pendidikan berbanding dengan kanak-kanak perempuan yang lain pada ketika itu yang mendapat dalam lingkungan yang ortodok. Pemikiran ortodok berarti perempuan tak perlu pelajaran tinggi, tak perlu bekerja dan sebagainya. Kuala Kurau terletak di daerah Kerian Perak berkeluasan 139 km persegi, tempat lahir Sri Kandi yang banyak menabur bakti. Pada zaman kanak-kanak, Putih Mariah mendapat pendidikan awal di sekolah Melayu dan sekolah Inggeris, antaranya Sekolah Kebangsaan Konwen di Teluk Intan. Dahulunya dikenali sebagai St. Agnes sekitar tahun 1919. Putih Mariah juga pernah belajar di Sekolah Kebangsaan Methodist ACS Ipoh sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua. Beliau tidak dapat meneruskan pelajaran ke peringkat lebih tinggi ekoran kemelut yang melanda. Diary politik Putih Mariah mula mekar apabila bersama dengan gerakan semangat kebangsaan bagi memerdekakan tanah air. Cadangan penubuhan Malayan Union pada tahun 1945 membangkitkan penentangan secara besar-besaran. UMNO pada masa itu adalah parti yang dipimpin oleh orang-orang atau kaum lelaki yang tidak mengenepikan suara wanita. Dasar terbuka mereka atau dasar mereka menghargai suara wanita atau kaum ibu pada masa itu dipanggil adalah sangat penting. Dan di sinilah Datin Putih Mariah telah dibawa, telah dilantik sebagai setiausaha pertama Jabatan Kaum Ibu UMNO. Ya, presidennya pada masa itu atau ketuanya ialah Dato' On Jaapa sendiri, iaitu yang dipertua agung UMNO yang pertama. Ya, sekarang kita panggil presiden, dulu yang dipertua agung. Jadi Dato' On jadi ketuanya, tetapi yang menguruskan penubuhan Jabatan Kaum Ibu UMNO adalah Datin Putih Mariah. Malayan Union ditubuhkan pada 1 April 1946 di Karkosa, Seri Negara selepas Perang Dunia Kedua. Dato' On Jaafar antara individu yang menentang gagasan Malayan Union. Adalah menentang Malayan Union
dengan tidak kira apa cara dan macam mana nak dibuat. Ada beberapa ketua-ketua dan pengelola-pengelola yang kami menyokong dengan sepenuh-penuhnya, tak kira siang atau malam, nak menghapuskan Melayan Union. Itu yang pertama. Putih Mariah tidak akan biarkan Melayan Union Bermaharaja Lela merampas hak ketuanan Melayu. Beliau bergiat aktif bersama Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Gantang Abdul Wahab, menubuhkan Persatuan Melayu Perak. Yang naik kereta api tidak ada berlampu lagi pada waktu itu. Kami datang dari Ipoh berpakai lilin, kereta malam sampai tinggi pagi. Dari Kedah, jumpa atas kereta api itulah. Daripada jalan gelap dengan lilin itu, daripada Perlis hingga Kedah dan berbagai-bagai, berkenalan daripada kereta api hingga Kuala Lumpur, tiba di sini jumpa yang lain-lain sebagai saudara mara, sebagai satu bangsa Islam. Menentang Melayu Union adalah satu episod sejarah yang penting bagi masyarakat Melayu yang tak boleh kita nafikan. Datin Putih Mariah salah seorang pemimpin untuk kaum Ibu UMNO pada masa itu. Jadi kita percaya bahawa pada masa itu kita perlukan pemimpin yang berani ke depan, terutama wanita yang memang pada masa itu sangat dipingit, ya, sangat kecil peranannya, terutamanya mereka lebih dilihat sebagai isteri, suri rumah tangga, ya, menguruskan anak-anak. Mereka tidak ke depan. Jadi sebagai apa tu kita kata ketua, ya, bagi jabatan kaum ibu, maka peranannya ialah menggabungkan atau menyatukan suara-suara wanita di dalam menyokong UMNO yang sedang menentang Melayu Union. Bila dapat tahu dia orang Melayu, hak dia ni tadi, raja itu adalah satu simbol. Ya, hak tu yang kita. Kerana itu dia menuntut balik hak dia tu, barulah ada simbol tu boleh ada berkuasa. Kalau tak ada hak dia, simbol cuma simbol saja. Jadi apa ucapan yang dihembuskan di situ adalah menuntut hak bangsa Melayu. Semarak perjuangan dalam menyatupadukan rakyat umpama dian yang menyala, ia memberi sinar harapan. Lebih 16,000 orang wanita bersatu menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Putih Mariah ini sebenarnya seorang yang lantang memperjuangkan banyak isu sebenarnya. Bukan hanya haji, banyak isu yang diperjuangkan, terutamanya berkaitan dengan pendidikan dan juga wanita. Beliau juga apa yang tak kena di matanya, dia menyuarakan dengan lantang dalam Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan Tanah Melayu, mendesak orang putih-orang putih yang berada dalam jawatankuasa itulah. Ya. Jadi desakan-desakan beliau ini berturutan. Lagi tak dibuat, dia akan berterusan setiap kali mesyuarat. Putih Mariah mula menceburi arena politik dengan menjadi ahli Perikatan Melayu Perak. Kewibawaan beliau sebagai tokoh politik wanita terserlah apabila mewakili pertubuhan ke Kongres Melayu pertama yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman. Pada tahun 1946, Kongres tersebut telah membawa kepada penubuhan UMNO. Beliau menerajui Jabatan Kaum Ibu, salah satu sayap UMNO pada tahun 1947. Selain itu, menganggotai jawatankuasa kerja perlembagaan bagi menyediakan perjanjian persekutuan Tanah Melayu. Kemudian beliau dilantik menjadi ahli dalam Majlis Perundangan Persekutuan bagi menjaga hal ehwal keuangan. Beliau berkhidmat dari tahun 1948 hingga tahun 1955 penuh dedikasi. Kesukaran perjalanan dan kesukaran orang nak keluar, khasnya orang kita perempuan, banyaklah halangannya. Dan begitu juga rasa saya, pihak laki-laki tidak begitu
pandang berat yang kita boleh memikul tanggungjawab yang akan beri tolongan kepada politik. Kelab Sultan Sulaiman yang ditubuhkan pada tahun 1909 di Kampung Baru Kuala Lumpur menjadi saksi perjuangan Putih Mariah. Saya berjanji dengan diri saya, masa saya di Sultan Sulaiman Club, saya akan sedaya upaya menjaga hak-hak anak sehingga diorang besar. Ikut cara mana, jalan mana, saya tidak fikir. Tak ada usaha pada saya. Sepanjangan saya mustahak adalah mengikut perasaan saya yang saya berjalan dengan benar dan tidak merosakkan orang. Apabila Putih Mariah menerajui Majlis Perundangan Persekutuan, gerbang pendidikan negara semakin bersinar. Beliau memperjuangkan pendidikan untuk orang Malaya, pembayaran gaji yang lebih baik untuk guru tempatan dan kesamarataan gaji untuk guru wanita. Kita perlukan orang yang berilmu, yang cerdik, yang tahu dunia, ya. Walaupun untuk menjadi isteri, tahu. Itu Datuk. Makna jadi isteri pun kena tahu juga tentang hal ehwal masyarakat, tentang hal ehwal dunia. Apatah lagi kalau nak jadi pemimpin. Tetapi pada masa itu, mereka beranggapan asasnya mesti diberi pendidikan. Sehingga tahun 1956, tidak ada sistem pendidikan kebangsaan formal yang diwujudkan di tanah Melayu. Campur tangan British telah mewujudkan pendidikan sekular yang memisahkan penyatuan di kalangan penduduk tempatan. Namun, Putih Mariah telah mengubah paradigma bangsa. Melahirkan guru berketerampilan menjadi wacana Putih Mariah dalam memperkasakan gelombang pendidikan negara. Perkara kedua yang diperjuangkan ialah tentang gaji yang sama, ya, untuk kaum wanita. Nah, pada masa itu, kaum wanita memang mendapat gaji yang kurang daripada kaum lelaki. Ya. Datin Putih Mariah, walaupun dia tak bekerja, tapi dia sedar sebab orang mengadu pada dia gaji wanita kurang. So, jadi sekarang dia mencadangkan supaya wanita diberi gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama. Nah, itu sangat penting tu, ya. Sebab bila saya join apa tu kita lecturership di UM, gaji saya sama dengan orang lelaki. Perjuangan siapa tu? Saya join UM tahun 77. Dia punya perjuangan tahun 48 tau. 48, 49, ya. So maknanya itu satu perjuangan yang bukan mudah untuk didapati, tapi disuarakan selalu dan kerajaan ambil kira. Ya, para pembesar ambil kira dan akhirnya menjadi satu dasar negara. Ya, akhirnya lah. Lepas merdeka pun belum dijalankan tahu. Dia masih lagi tak sama ni. Nah, tapi dalam tahun 60-an, 70-an, benda itu diperbetulkan. Putih Mariah, ikon wirawati yang membina tamadun bangsa dalam konteks pembinaan sebuah negara yang gemilang dan berdaulat. Dan di situlah kita dapati Datin Putih Mariah pada masa itu sangat dikenali. Ya. Kita hari ini tak kenal lah sebab benda itu dah berlaku 70 tahun dahulu, ya, 76 tahun dahulu. Jadi beliau memainkan peranan itu. Dan kalau kita tak ada setiausaha yang menguruskan kehadiran wanita itu, berapa orang hadir dan sebagainya, memang susahlah. Cuma sayangnya, file-file tentang setiausaha itu masa saya buat penyelidikan, tak dapat kita jumpa. Yang dihantar ke Arkib Negara, hanya file-file setiausaha agung. File setiausaha Jabatan Kaum Ibu tu kurang, ya, kurang ada dan tak banyak maklumat penting di situ. Putih Mariah bersedia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi bagi memperjuangkan nasib rakyat bersama tokoh politik yang lain. Dia begitu rapat dengan Dato' Un disebabkan mereka adalah antara orang pertama yang menubuhkan, terlibat dengan menubuhkan UMNO. Ya, dan Dato' Un dikatakan ada team core dia. Team core dia iaitu yang terlibat ialah Putih Mariah sendiri, Datuk Panglima Bukit Gantang, suami dia Zainal Abidin bin Abbas dan beberapa orang lainlah. Ada 40 lebih pertubuhan yang menghadiri daripada seluruh tanah Melayu, daripada Perlis hingga ke Johor, daripada Kelantan, Terengganu dan ke Pahang. Persatuan Kebajikan,
satuan sports, kelab-kelab dan macam-macam. Tetapi dengan satu pedoman, iaitu bangsa Melayu. Putih Mariah terus aktif dalam kerja-kerja sosial dan kebajikan. Beliau menjadi Presiden Persatuan Pandu Putri Malaya dari tahun 1957 hingga 1963. Beliau telah mengambil alih ataupun telah dicadangkan, dilantik untuk menjadi pengerusi Pandu Putri. Ya, Persatuan Pandu Putri Malaysia, dia menggantikan Lady McGovern yang balik ke London selepas kita merdeka. Jadi saya rasa beliau bukan orang yang sangat-sangat layak untuk mengambil peranan sebagai pengerusi badan yang terlibat secara langsung terhadap masyarakat dan negara. Pada tahun 1958, Putih Mariah membawa suara Malaysia ke Tokyo bagi menghadiri mesyuarat Majlis Kebajikan Antarabangsa. Beliau menjadi naib pengerusi pertubuhan ini. Melihat kepada sumbangan beliau, banyak, terlalu banyak. Selepas meninggalkan bidang politik, beliau juga cergas dalam NGO yang mana memberi juga impak yang besar kepada negara. Tertubuhnya Citizen Advice Bureau ataupun dalam bahasa kita adalah satu badan kebajikan rakyat yang ditubuhkan oleh British Administration pada waktu itu baru lepas perang, semata-mata membuat kerja kebajikan. Selepas perang ada orang kehilangan suami, kehilangan anak dan susah makan dan rumah kena bakar dan macam-macam sebagaimana puan-puan ketahui. Selepas perang dan sebelum tibanya Inggeris, ada kita ditawan ada sementara oleh Bintang Tiga. Pada masa itu, kejadian-kejadian yang ngeri telah berlaku khasnya di negeri Perak dan juga saya percaya di Johor. Tempat lain saya tak tahu, iaitu yang penting yang saya dapat tahu yang teruk sikit lah. Putih Mariah merenung masa depan dengan berjuta harapan. Setiap denyut nadi kesusahan rakyat diambil berat. Jauh di sudut hati kecilnya, mengharapkan usaha yang ditabur akan berputik subur. Segala jerit perih yang dicurahkan dalam perkembangan politik, ekonomi dan sosial tanah air dapat mengubah lanskap kehidupan rakyat dengan lebih baik. Walaupun terpaksa bermandikan keringat demi keperluan masyarakat sejagat. Putih Mariah dikurniakan 4 orang cahaya mata penyambung legasi perjuangannya. Saya kenal dia dalam dua watak lah, dua peranan. Yang pertamanya dia sebagai seorang matriark dalam keluarga kami, di mana dia adalah seorang ketua yang atau seorang decision maker yang memberi banyak kata-kata nasihat kepada anak-anak dia, cucu-cucu dia, saudara mara, dan ramai di antara kami yang refer kepada dia untuk mendapatkan pandangan ataupun nasihat dan ataupun kata putus dan setengah-setengah masalah. Dia adalah seorang yang tegas, serius tetapi penyayang. Putih Mariah berkahwin dengan Tan Sri Dato' Haji Zainal Abidin bin Abbas ketika berumur 16 tahun. Pasangan suami isteri ini menjadi tunjang kekuatan UMNO. Pertama yang menyertai dilantik sebagai ahli Majlis Perundangan Negeri Perak sehingga dianugerahkan jasa pendamai
Jadi selayaknya beliau digelar the one and only. Seorang wanita yang memegang hampir 17 jawatan dalam dalam negara, Puteri Maria telah mendapat anugerah Jaksa Pendamai atau Majasi Auspice daripada Sultan Perak, Sultan Yusuf Izzuddin Shah ibni almarhum Sultan Abdul Jalil sempena ulang tahun baginda yang ke-60 pada 15 Januari 1950. Puteh Maria mendapat anugerah kehormat Doktor Falsafah Undang-Undang USM. Saya kenal dia sebagai opah saya. Dia tidak pernah bercerita dengan saya, okey, masa opah lu berjuang begini, begini, begini. Oh, opah telah buat begini, begini. Kecuali kalau macam kalau kita tanya dia, dia tidak berharap untuk mendapatkan nama. Untuk atau untuk mendapatkan apa-apa harapanlah. Ya. Dan dia memegang pada prinsip-prinsip itu. Prinsip self-sacrifice, selflessness. Dia buat untuk negara, untuk Melayu dan untuk masyarakat secara umumnya. Pembentukan negara berdaulat ini mempunyai bingkisan sejarah perjuangan bangsa yang panjang. Sebelum laungan keramat merdeka bergema pada 31 Ogos 1957, kemakmuran dikecapi hasil pengorbanan perwira negara. Datin Puteh Maria ini adalah perintis ya kepada satu usaha untuk kaum ibu ataupun wanita atau orang perempuan ya untuk mendapat tempat di dalam pembangunan negara. Itu sebab Datin Puteh Maria suruh beri pendidikan yang cukup ya, yang terbuka, dan benda itu berkesan sampai hari ini. Pada hari ini sekarang kita tidak ada lagi batas jantina kan? Keseluruhannya perjuangan Datin Puteh Maria itu berekor atau ada mempunyai ekor yang panjang sampai sekarang. Sri Kandi Negara Puteh Maria mengembuskan nafasnya yang terakhir pada 26 Februari 2006. Disemadikan di tanah perkuburan Islam Jalan Ampang. Perginya sebutir permata, perjuangan tiada bernoktah.